Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Alhamdulillahi mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kulo lan panjenengan dipunparingi sehat wal afiat saged nglaksanaken. Mugi-mugi kulo lan panjenengan sedaya saged nglaksanaken ibadah dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amal kali rahmat lan salam kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang nomor 3 menika boten sanes. Monggo sareng-sareng maos utawi maos kitab niko kitabipun aminipun Al-Khosaisul Kafiyah menika kangge pedoman kita donga dhateng Allah Subhanahu wa taala sedaya wonten lebetipun kitab Khosaisul Kafiyah menika ringkesanipun kangge donga-donga sembarang wonten ing donya menuju datang akhirat wonten dunia wonten akhirat wonten sampun wungsal wangsul putri-putri kula anak-anak putri kula sami nyuwun datang kula bapak coba kula ulangi dungo-dungo kersane kula menika saged maos kitab donga maca donga-donga maca selawat kersane ngertos khasiatipun maos kitab bungsal wangsul nyuwun datang kula yoga-yoga kula anak-anak kula supados ngertos maos kitab maca sholawat lan lintu-lintunipun sebab sholawat menika penting sangat menawi kula lan panjenengan menika donga mboten kali kelawan maca sholawat menika donga menika tasih dipun tolak dari Allah Subhanahu wa taala sebab wonten Al-Qur'an sampun disebutaken wonten surat Al-Ahzab ayat gangsal 6 niko ini pun inna woha wal malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kan Allah niku sampun perintah wong Gusti Allah mawon selawat datang kanjeng nabi napa malih kula lan panjenengan sedaya menika dipun boten sunat wajib panjenengan kedah maos selawat tambah kata selawatipun tambah sae apabila orang berdoa enggak pakai selawat tentu doa menika tasik di dalam lingkaran belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Allah memerintah selawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjaga diri seperti harus kita baca selawat yaitu selawat yang menjaga diri
supaya kita enggak kena apa-apa, enggak kena penyakit, kena santet dan lain-lain. Tidak diguna, kena guna-guna orang lain. Kalau sering baca sholawat, dan sholawatnya yang penting itu sholawat untuk menjaga diri atau buat untuk benteng kita sendiri. Seperti sholawatnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kami ulang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil ladhi an-nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu sholawat untuk menjaga diri biar enggak kena penyakit, kena sakit, dan kena tenun atau sikir dan lain-lain. Itu sholawatnya buat untuk menjaga diri atau bilang pagar awak, pagar diri. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kasyatipun kangge keselamatan atau pagar diri, atau dibilang menjaga diri biar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syaratnya, kalau bisa itu puasa 3 hari. Puasanya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Di dalam puasa itu memperbanyak sholawat tadi. Sholawatnya menjaga diri atau dari gangguan apapun saja, insya Allah bisa, tidak bisa tembus kepada diri. Dan setiap hari habis sholat, sewaktu-waktu waktu kita puasa 3 hari itu harus memperbanyak sholawat yang dibaca sholawat tadi. Bisa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Atau gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kami ulang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Insyaallah Allah menjaga diri kita sendiri. Kalau mau menjalankan atau puasa 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena apa kok disuruh puasa? Karena puasa itulah yang bikin bisa terkabul doanya. Karena itu kan termasuk tirakat atau wirai. Caranya yaitu tiap hari selama 3 hari itu terus baca selawat tadi. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Habis 3 hari itu setiap hari membaca paling enggak 14 kali. Insya Allah Allah mengabulkan dan doa itu bisa tembus kepada diri kita sendiri. Tapi syaratnya enggak boleh sombong. Kalau kita sombong, ya itulah insya Allah ya enggak ada gunanya. Harus kita rendah diri, tahu sabar. Nah, insya Allah tidak ada penyakit diri atau dari godaan orang lain dibilang
sihir, tenun dan lain-lain. Itu namanya pagar awak atau di pagar diri untuk bela diri. Insya Allah selamat, tidak ada halangan apa-apa. Apalagi ya kalau andai kata mau ingin doa, ingin umpama kita kena sihir dan santet dan lainnya itu, kalau sudah kena ada doanya itu, ambilkan air, saat air, air putih yang cukup untuk kita mandi, lalu air tadi diberi saram atau diberi garam, kira-kira rasanya itu agak asin, namanya garam. Nah itu kita ditaruh di dalam air, kira-kira secukupnya untuk mandi. Dibacakan dengan asma sama sholawat tadi. Asmanya bunyinya majjali, majjali, bajjali, bajjali, barjali, majjali, bajjali. Dibaca 60 kali. Insya Allah penyakit sihir dan lain-lain itu bisa hilang. Insya Allah sembuh. Yaitu bacaannya majjali, barjali, dibaca 60 kali. Lalu airnya tadi dibuat mandi. Insya Allah sembuh. Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Kita cuma untuk caranya yaitu asma-asma tadi yang kita baca, majjali, barjali, dibaca 60 kali. Habis itu dibuat untuk mandi. Orang yang sakit kena sihir, santet dan lain-lain, insya Allah Allah menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga Allah menerima apa yang kita sampaikan tadi dan bermanfaat buat kita dan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita baca tadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.